Pemerintah diharapkan serius membina potensi modeling di Provinsi Papua Barat yang kini mencatatkan sederet prestasi mengharumkan nama daerah pada kancah nasional, agar tidak dilakukan secara individu dan terkesan diakomodir sebatas memenuhi keikutsertaan daerah pada event wajib nasional tertentu. Pemerintah seolah-olah tutup mata karena proposal ataupun pemerintah Provinsi Papua Barat diharapkan secara serius memberikan perhatiannya terhadap upaya pembinaan potensi modeling daerah khususnya di Kota Sorong yang telah mencatatkan sederet prestasi mengharumkan nama daerah pada kancah nasional. Langkah tersebut diharapkan dapat dilakukan agar pembinaan yang dilakukan nantinya maksimal dan tak lagi dilakukan secara individu serta terkesan diakomodir sebatas memenuhi keikutsertaan daerah pada event wajib nasional tertentu seperti yang terjadi selama ini. Selama ini pemerintah hanya untuk sanggar seni tari, sanggar seni ini, tapi sanggar modeling yang memang ini ada nih, di pusat pun ada kegiatan ini, dan itu menjadi agenda rutin dari setiap tahunnya. Radiogram dari Kementerian Pariwisata itu selalu jatuh ke provinsi. Nah, provinsi itu akhirnya meradiogramkan ke bupati sama wali kota, tetapi selama ini mereka tidak pernah itu, padahal program itu ada dan itu sudah menjadi paten di setiap tahunnya bahwa kita Papua Barat harus mengirimkan wakil gitu tuh. Tapi ya pemerintah seolah-olah tutup mata karena proposal ataupun bantuan yang selalu kami ini beritahukan ke mereka, mereka dengan alasan bahwa tidak pernah ada anggaran. Nah, kegiatan di pusat harus jalan nih. Nah, otomatis orang tua mencari sumber dana bagaimana caranya supaya tetap membawa nama Papua Barat, bukan bawa nama pribadi tetapi membawa nama Papua Barat khususnya. Anggrini Sumbung, Jawa M Channel.